Pada video kali ini yaitu penjelasan tentang koefisien korelasi dari dua proba acak diskrit XY. Jadi ini sebenarnya berlaku juga untuk kontinu. Jadi rho korelasi yaitu ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi dibagi dengan akar ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan dikali ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Atau dengan kata lain, bisa kita tulis rho atau korelasinya adalah ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y dibagi dengan akar dari, ini kan varian ya, jadi dibagi dengan varian X dikali dengan varian Y. Selanjutnya, jadi akibat ketika dua proba acak XY saling bebas, baik di diskrit dan kontinu, yaitu ekspektasi XY gabungan itu sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Momen gabungan T1, T2 itu sama dengan momen fungsi pembangkit momen masing-masing untuk M T1 dan M T2. Dan kovarian XY itu pasti 0, dan korelasinya juga 0. Dan momen pusat mu aksen RS itu gabungan sama dengan momen pusat masing-masing, jadi mu aksen R dan mu aksen S. Demikian penjelasan dari rumus korelasi serta akibat dari dua proba acak XY saling bebas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.